Iya, nah, kamu mau nanya radio lawan COVID-19 nah tahun yang tahu di pagi hari ini ada 5 pekerjaan rumah yang manfaatnya setara dengan berolahraga ya. Jadi tidak perlu berolahraga yang berat. Kalau anda mau lewat naik, ingin menurunkan berat badan dan melakukan pekerjaan rumah juga manfaatnya setara dengan berolahraga. Hal ini sederhana. Yang anda mau lima naik tidak sadari ya. Ini kalau pajak memudahkan ketika ingin berolahraga. Tetapi tidak pajak keluar rumah ya, atau pekerjaan rumah sedang menumpuk ya, memberikan membersihkan rumah sekaligus berolahraga pasti menjadi kegiatan seru yang efisien ya. Nah, manfaat melakukan pekerjaan rumah pajak setara dengan berolahraga karena pada saat mengerjakannya tubuh anda pemulihannya bergerak dan juga mengeluarkan tenaga ya, sama pajak dengan berolahraga hanya baik bentuknya ya, berbeda ya, tidak dilakukan dengan gerakan olahraga seperti senam ya, lari, sit up dan juga push up ya. Namun efeknya sama karena pekerjaan rumah akan membuat anda opang melewani mengeluarkan keringat. Kegiatan ini akhirnya memberikanmu anda opang melewani dua manfaat sekaligus ya, pekerjaan rumah menjadi selesai dan juga tubuh mendapatkan manfaat pecah anda opang melewani sedang berolahraga. Jadi pastinya ini karena anda opang melewani rajin mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak perlu yang namanya khawatir lagi tidak punya waktu untuk berolahraga. Untuk lebih jelasnya anda opang melimanai ada 5 pekerjaan rumah yang manfaatnya setara dengan berolahraga ini. Yang pertama ada menyapu dan juga mengepel lantai ya. Nah, apakah menarik yang perlu anda opang melimanai ketahui tentang pekerjaan rumah ya, menyapu dan juga mengepel lantai adalah dua pekerjaan rumah yang biasa membakar kalori ya. Yang pajak membakar kalori anda pemulihannya pajak membakar 100 kalori hanya dengan menyapu dan juga mengepel lantai dalam waktu setengah jam. Luar biasa ya. Hal ini karena gerakan lengan secara terus menerus dapat melatih otot-otot lengan menjadi kuat ya. Selain itu tulang punggung pun akan fleksibel ketika anda pemulihannya menekuknya secara saat menyapu. Sedangkan hal yang tidak kalah menakjubkan lagi ini ialah anda pemulihannya jumlah kalori yang pajak dibakar saat anda pemulihannya mengepel lantai dengan cara berjongkok mengepel lantai dengan cara berjongkok dapat membakar 200 kalori. Selain itu aktivitas ini juga pajak mengencangkan otot-otot di lengan, punggung, perut dan juga paha. Ayo, cara lama mengepel dengan cara lama jadi mundur ke belakang dengan cara berjongkok iya, jangan salah maju iya. Jadi yang selanjutnya mencuci baju dengan tangan ya. Mencuci baju kini memang pajak dilakukan dengan mesin cuci ya. Namun kalau anda pemulihannya menginginkan manfaatnya yang lebih pecah sedang berolahraga, maka cucilah baju kotor anda pemulihannya dengan menggunakan tangan ya. Kegiatan mencuci dengan tangan sekaligus menjemurnya juga dapat membakar kalori di tubuh ya. Kegiatan mencuci manual alias tidak pakai mesin benar-benar dapat membakar kalori dengan efektif karena pada saat mencuci secara manual, anda apa melimanai tidak hanya mencuci baju, tetapi juga mengangkat ember berisi air, menyikat, membilas, lalu memeras pakaian. Segala itu akan melatih otot-otot tangan, lengan dan juga perut menjadi kencang sekaligus membuat berat badan pajak menyusut karena kalori tubuh meluruh. Selanjutnya menyetrika pakaian Siapa sangka ternyata menyetrika baju juga efeknya setara dengan berolahraga. Menyetrika pakaian selama 1 jam pajak membakar 100 sampai dengan 150 kalori tubuh. Manfaat tersebut akan lebih besar lagi jika anda apa melimulnya menyetrika dengan posisi berdiri dibandingkan hanya duduk memang akan terasa pegal tetapi efeknya juga besar agar tidak mudah lelah dalam menyetrika, anda apa melimulnya pajak memilih baju mana yang mudah disetrika dengan yang sukar ya. Kalau pajak menyetrika yang mudah, mudah dulu, lalu beristirahat sebentar dan melanjutkan kembali baju-baju yang sukar disetrika. Selanjutnya membersihkan kamar mandi ya. Keempat ini pekerjaan rumah yang satu ini pajak jadi merupakan pekerjaan rumah yang paling jarang dilakukan membersihkan kamar mandi. Pada aktivitas membersihkan kamar mandi, pajak menggosok lantai, membersihkan bak mandi. Menyikat toilet juga adalah jika dilakukan segalanya akan mampu membakar hingga 200 kalori ya. Tidak perlu lagi mencari obat ya. Kalau nak langsing ya. Jadi
Ya, ada apa bagaimana pajak membersihkan kamar mandi 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali agar kebersihan kamar mandi tetap terjaga, dan ada apa bagaimana pajak mendapatkan manfaat dari membersihkannya yang terbukti dapat membakar kalori tubuh. Yang terakhir ini ada apa bagaimana berkebun ya. Mari kita berkebun. Jadi pekerjaan rumah yang manfaatnya sama besar pajak berolahraga adalah berkebun. Jelas baik kegiatan ini akan memaksa tubuhmu untuk aktif bergerak, pecah, mengolah tanah, menabur benih, mengangkat pot dan juga menyiram tanaman. Semua aktivitas tersebut melibatkan banyak bagian otot termasuk paha, tulang, punggung, lengan dan kaki. Saat mengolah tanah atau menabur benih, Anda Pak Mulyono pasti berjongkok. Kegiatan akan melatih otot-otot paha dan betis menjadi kuat. Selain efektif membakar kalori, berkebun juga membuat Anda Pak Mulyono terpapar cahaya matahari sehingga mendapatkan asupan vitamin D yang baik untuk tubuh. Itulah beberapa hal yang pacar Anda Pak Mulyono lakukan ya. Walaupun juga tidak berolahraga, tapi Anda Pak Mulyono hasil dari kegiatan tersebut sama baik pacar berolahraga, malah lebih dari berolahraga ya. Dan juga mendapatkan 2 keuntungan nih. Rumah yang bersih, pakaiannya bersih, tapi badan juga tetap sehat. Kita coba dulu nih, nak tahu baik di pagi hari ini dengan 5 pekerjaan rumah yang manfaatnya sama dengan berolahraga. Kita lanjut lagi dengar Denda yang sikapnya. Masih itu nak tengok Denda. Jadi selamat pagi. Oke.